Dan yang tips yang ketiga adalah keizinan bertulis. Okey. Contohnya full copyright. Okey, kita tak nak membeli tapi kita nak minta izin. Okey, minta izin secara bertulis. Okey, ni saya bagi contoh di mana saya bagi contoh saya buat buku Kasyif Fatimah bersama Prof. Nik Hazlina. Okey, di mana kami buku ni adalah hasil daripada kajian. Okey, daripada kajian Kasyif Fatimah. Jadi, untuk memudahkan kami, okey, sebab kita nak e-book ni berkualiti. Buku adalah yang berkualiti. Gambar-gambar mesti berkualiti. Jadi apa yang cara yang saya rasa cara yang bijak yang kita boleh buat adalah kita collaborate dengan pihak industri. Okay, dalam masa yang sama kami buat kajian bersama dengan Biotropic dan sebelum tu saya pernah pergi. Okay, saya pergi ke rumah mereka yang tanam pokok Kasyif Fatimah. Okay, jadi saya lihat pokok tu tak berapa cantik dan kita nak buat e-book, kita nak cakap apa itu Kasyif Fatimah, pengenalan dia. Jadi saya rasa tak berkualiti untuk saya keluarkan gambar tersebut dan kamera kita bukan high spec punya kan. Jadi apa yang kami buat, kami berbincang dengan pihak Biotropic tersebut dan minta gambar dan apa-apa yang ada daripada pihak mereka untuk masukkan dalam buku ni supaya menjadikan lebih menarik dan berkualiti. Okey. Dan jangan lupa kita letaklah penghargaan dekat situ bila buku dah keluar. Sama juga dalam e-book kita letak penghargaan. Dan yang penting sekali ada surat keizinan. Okey, ni contoh surat keizinan menggunakan image, menggunakan gambar tersebut. Cuma yang ni kami modify je lah daripada etika punya consent tu. Okey, dan juga katalah macam e-book ni bukan sahaja kita buat apa kepakaran kita. Okey, pakar bidang. Kita pakar dalam bidang. Contohnya saya pakar bidang dalam bahagian nursing. Saya buat tentang nursing saja. Kita boleh buat tentang kepakaran orang lain. Okey, contohnya yang ni Kasyif Fatimah, saya nak menarikkan lagi buku tersebut. Okey, kami interview seorang bidan kampung dekat pasar tentang bagaimana dia buat majun Kasyif Fatimah. Okey, dan hasilkan dalam buku tersebut. Jadi dalam buku ni dia berbagai. Ada kajian, ada hasil daripada temu ramah. Okey, dan jangan lupa consent form. Okey, yang penting kat sini, dekat sini ada tulis dia sama macam ethical consent untuk ethical punya kan, cuma modified je kat situ. Saya juga bersetuju untuk tidak buat sebarang tuntutan kewangan terhadap bahan penerbitan tersebut. Okey, kat situlah kita modified, letak kita punya apa nama buku tersebut. Okey, sebab walaupun pada awalnya, walaupun makcik ni kata, okey tak apa, tak perlulah sign-sign, makcik bagi je. Okey, walaupun dia kata macam gitu, tapi kita kena ingat untuk jangka masa panjang dan juga untuk safe side, untuk keselamatan diri kita. Sebab kita tak nak, ini adalah secara online, tiba-tiba buku ni jadi bestseller. Okey, ramai yang membeli buku ni, ada kajian, ada interview, okey tiba-tiba isu tentang Kasyif Fatimah ni melonjak naik kan. Okey, jadi bestseller, kita tak nak satu hari nanti anak dia membeli buku ni dan anak dia lihat, eh ni mak dia ni, okey. Dan dia pun kata, kita nak tuntut royalty dengan penulis. Okey, sebab penulis ni tak ada apa-apa perjanjian nak tuntut royalty sebab ni buku bestseller. Okey, kita tak nak tiba-tiba isu tu pula jadi famous kan. Kita buat tanpa kebenaran. Jadi awal-awal simpan benda ni, dapatkan persetujuan tentang daripada makcik ni dan kita simpan consent form tersebut. Okey, ni antara buku dalam modul online juga yang kami buat interview juga. Okey, yang ni pun dah dapat konsen dan daripada hasil interview ni kita boleh keluarkan satu e-book. Okey, bagaimana ini adalah daripada online modul micro-credential kami yang kami, saya bersama dengan Puan Zaihat yang kami akan keluarkan dalam bentuk e-book yang boleh diterbitkan dan boleh dijual. Okey, yang ni kami dah buat konsen bersama pesakit diabetes. Okey, macam mana dia menjaga diri dia sendiri yang positif. Okey, jadi kita ambil pesakit yang positif daripada dia ada masalah kaki yang bermasalah dan dia menjaga diri sendiri. Yang tu kita jadikan motivasi untuk pesakit-pesakit diabetes yang lain. Okey, yang ini adalah konsen. Saya nak tunjukkan bagaimana kita dapatkan kebenaran daripada pihak software pula. Okey, kalau lihat dekat sini, ini adalah buku saya yang pertama. Okey, buku tentang saya nak buat tentang Mendeley. Okey, buku Mendeley. Ini adalah buku yang saya nak beri kepada peserta-peserta bengkel sebab sebelum ni pun kami banyak buat bengkel Mendeley bersama di dalam persatuan nursing. Jadi,
bila dah tahu cara nak buat buku ni, saya bukukan, saya nak jadikan saya punya presentation ke dalam e-book. Okay, jadi ini adalah e-book saya yang pertama. Saya letak sekali video tutorial dalam ni. Okay, apa yang merungsingkan saya sebab Alhamdulillah saya diberi dalam proses membuat macro credential. Saya mendapat, kami semua dalam nursing mendapat ilmu tentang copyright. Jadi bila kita ada sedikit ilmu tu, kita agak takut untuk kita teruskan buat sesuatu tanpa dapat konsen. Jadi saya dalam e-book ni, kita akan letak grafik-grafik daripada Mendeley software. Dan Mendeley ni adalah free software. Dan saya nak buat, saya nak menjual. Okay, saya nak menjual. Saya tak nak nanti Mendeley pula saman saya. Kenapa dia bagi free, tiba-tiba saya menjual. At least saya ada dapat consent lah daripada mereka kan. Dan saya, dan kalau lihat dekat sini lah, step-step by step dia semua dalam screenshot dan daripada Mendeley. Jadi apa yang saya buat. Okay. Ini saya email. Memang cari email lah. Cari dekat bahagian copyright je semua cari. Jadi saya email je semua. Menunggu lama jugalah ni. Tulis-tulis-tulis apa yang saya cakap. Saya nak buat apa-apa. Okay. Dan dalam 2 ke 3 minggu. 3 minggu ke sebulan. Saya dapat respon daripada dia tu pun sedikit je. Dia bagi kan. You are welcome to use Mendeley logo as long as you not change it. Jadi Alhamdulillah benda ni lah saya simpan. Okay. As a permission from Mendeley. Seterusnya, Creative Commons. Okay, Creative Commons ni yang gambar-gambar yang kita nak dapatkan daripada internet yang tadi saya maklumkan bahawa ada sebahagian kita boleh guna, sebahagian tak boleh. Okay, jadi kita lihat dekat video sini. Okay, boleh dengar ke Puan Rafidah? Cik Sawan, boleh dengar ke? Dia ada music. Ada. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekejap ya, saya start balik. Okay, ni saya tunjukkan video bagaimana kita ambil gambar daripada Google. Okay, contohnya saya nak gambar bunga. Okay, sunflower contohnya. Saya nak gambar bunga matahari sebab saya buat buku tentang matahari, bunga matahari, penanaman bunga matahari. Pergi dekat image. Okay, pergi dekat tu. Ni image Google tu. Okay, tengok dekat user right ni. Okay, pergi dekat Creative Commons License. Okay, semua gambar yang keluar kat bawah ni adalah Creative Commons. Maksudnya, sebahagian ada yang boleh guna, ada yang tak boleh guna, tengok syarat dia. Jadi, cari gambar yang kita nak. Okay, contoh saya nak gambar sunflower ni. Okay, lihat license dia, klik dekat situ. Okay, apa dekat dekat sini, nampak CC, share. Okay, adapt even commercially. Okay, walaupun kita nak menjual, dibenarkan. Tapi ada syarat. Okay, nampak syarat dekat bawah ni, attribution. Kena attribute, kena credit, bagi credit kepada pemilik dia. Katalah okey, saya dah setuju, saya nak ambil gambar ni, saya nak download. Okey, kita pergi dekat download tadi. Sebelum download, tengok lagi syarat dia. Okey, tengok lagi syarat dia. Okey, betul CC, to share, attribution. Okey, saya pun download. Dekat attribution ni lah. Dia punya nama dia punya author dia. Saya cepatkan. Okey, lepas tu kita paste je dan boleh letak reference tu dekat bawah ataupun dekat belakang. Okey, seterusnya. Okey, ada yang juga daripada Freak. Banyaklah anatomi fisiologi. Siapa yang nak ambil dekat situ pun boleh. Banyak sebenarnya. Okey, tengok dekat bahagian some right reserve tu. Okey. Ni boleh cari dekat any license ni akan nampak lah commercial use allowed. Sebab kita menjual. Kalau tak menjual tak ada masalah. Okay.
Okay, sekarang ni kita pergi kepada public domain. Public domain ni yang maksudnya yang free untuk kita gunakan. Tak ada syarat yang ni. Okay, ini adalah free template ebook. Okay, ni pada awalnya. Pada awalnya, masa mula-mula tu tak tahu nak buat kan. Jadi, carilah template-template ebook yang free. Okay, ni antara template ebook yang free. Yang boleh kita type je. Free template, free image. Jadi, banyak sebenarnya. 31 free public domain image di website. Eh? Antaranya Pixabay, Unsplash. Okay, ni adalah saya tunjukkan video bagaimana kita boleh ambil daripada public domain. Eh? Okay. Ni image daripada Pixabay. Okay, saya ambil daripada Pixabay yang public domain. Okay, dia ada 1.8 million. Okay, kita type je nak apa. Okay, saya teruskan lagi dengan flower lah. Nak mudahkan. Flower background. Okay, yang atas ni berhati-hati. Yang atas ni bayar. Dia sediakan juga untuk bayar. Jadi, kita lihat yang bawah ni. Free. Free for download. Okay, contohnya saya nak gambar. Kita pun putih. Saya nak gambar yang purple ni. Okay, lihat dekat sini, free download. Okay, nampak free for commercial use, no attribution required. Tak perlu pun kita kredit. Okay, tapi prosedur macam lah, biasakan biasakan diri kita untuk letak kredit. Itu prosedur macam saya. Walaupun dia tak letak, no attribution required. Okay, ini dia punya kredit pada owner.